Hai, Assalamualaikum. So it's been a while since my last video. So aku dah tak ingat bila last video aku buat. So yeah. Macam korang tahu aku ada exam before ni. And okay, exam is not going well lah. Aku boleh katakan, tambah-tambah lagi musim-musim COVID masa-masa ni. So and then some of my plan also lari sebabkan exam aku teruk. And yeah, that's the definition of life itself kan. Sebab tak semua benda yang kita nak kita akan dapat. So the best thing yang kita boleh buat, just stand up and keep moving je. So okay, so kepada viewer-viewer aku, siapa yang sedang mengalami kesusahan lagi-lagi masa-masa COVID ni, aku just bagi suggestion, just jangan give up with your life and keep moving, cause that's the best thing you can do. Just jangan give up je. Okay, so dalam video kali ni aku pun tak boleh nak keluar sangat sebab COVID teruk kat Jerman ni, lagi teruk pada kat Malaysia. So and yeah, aku buat video dalam rumah je. So aku ingat aku nak tunjuk korang aku buat video lampu LED yang boleh react dengan muzik lah. And yeah, before aku start, aku nak buat reclamation. Apa dia, aku nak tak tahu nama dia. So yang dalam proses buat lampu ni ada involve some part of programming, and the programming itself is not 100% for me lah. Aku ambil the program daripada open source, daripada orang kat internet, aku search semua. So and because of that, dia bukan 100% pada aku and aku tak boleh share kod dekat ataupun boleh claim yang benda tu aku yang buat. So with in respect to the one yang buat tu, aku just letak kat video description YouTube ni dia punya link video YouTube. So kalau ada apa-apa, kau boleh refer kat video tu. And kalau korang nak buat juga lampu ni yang macam aku buat ni, yang aku akan buat ni, aku alu-alukan korang slide kat DM Instagram aku dan tanya lah kat situ. So aku berbesar hati lah nak tolong kalau boleh. Kalau boleh. And lagi satu, jangan anggap video ni as a tutorial sebab aku bukan orang yang sesuai untuk ajar korang pasal ni. Sebab ni involve elektronik tu dan aku bukan orang yang expert. So and yeah, jom kita tengok and have fun. Okay, ni barang-barang yang kita perlukan. So kita ada Arduino board Uno, ada breadboard, ada 10 mil to mil jumper wire, ada 3 10 kilo ohm resistance, ada 3 mil to female jumper wire, ada 1 sound sensor module, 1 DC current connector dengan 3 transistor MOSFET. And of course, satu LED strip yang aku dah gulung-gulung dalam tissue roller. Dan aku dah soldering dekat dia punya wire bawah dia. Okay, untuk first circuit connection, ambil breadboard. So yang ni dah siap circuit, so aku just nak cucuk. Satu, aku perlukan dua DC current 12 volt voltage. So satu aku cucuk dekat Arduino board untuk power up end dia, dan satu lagi aku cucuk dekat ni lah, DC adapter ni. So before that, aku padam lampu dulu sebab exposure tinggi. And yes, nampak. So kalau aku cakap, dia tukar-tukar colour sebab dia react, sensor ni react dekat suara aku. And yeah,
Nampaknya board aku dah berfungsi lah. So sekarang ni apa aku nak buat, aku nak transfer wire-wire ni semua ke main board. So guys, there is change in strategy sebab instead of pakai Arduino board Uno ni, aku akan tukar pakai Node MCU sebab yang ni lagi kecil lah. Tapi dia punya konsep sebenarnya sama, dua-dua ni development board. Just kalau nak program pakai Arduino punya environment, kena download driver je lah. Tu je lah beza dia. So sekarang tadi circuit tadi kan dah siap kan, lepas tu aku nak transfer circuit tu ke PCB board. So lagi kemas teratur apa semua, so lepas tu boleh lah senang letak dalam aku punya kotak untuk projek lampu tu. So yeah, jom start soldering. Okay guys, sekarang dah pukul 8. So aku still lagi tengah buat soldering. Sekarang ni aku ada problem. Macam tengok ni. Yeah. Okay. Ni aku punya wire untuk voltage input dengan output aku lah. So aku pasang dan aku buat dia parallel untuk masukkan voltage ke lampu satu area dan ke Node MCU ni lah lagi satu. So aku solder lah selari semua. Tapi somehow aku tak boleh nak power upkan Node MCU aku. Tapi aku boleh powerkan lampu aku. So aku tak tahu apa silap. Aku dah test semua, masa connection semua bersambung. So aku pun tak sure. Kita tunggulah tengok macam mana. Okay guys, aku rasa aku dah jumpa solution dia. Tapi ada benda pelik jadi somehow. Kita tengok eh. So okay, the punca dia dekat positive pole dengan negative pole. Somehow benda lampu ni punya positive pole bertukar jadi negatif and sebaliknya. Dan Node MCU punya pole constant. Aku tak tahu tak sebab apa. Tapi bila aku pasang, berfungsi. Hello, hello. Oh, nampak. So nak cakap sebab apa aku pun tak tahu. So janji dah berfungsi, aku lega lah. Alright. So guys, aku punya barang semua dah siap lah. So circuit aku semua dah siap. So kau boleh tengok kat sini. Dan tapi sekarang ni aku tinggal nak buat dia punya bekas. So bekas dia aku ingat aku nak buat simple je. Sebab aku malas nak buat lagi lah. Dan nak tengok aku punya circuit ni. Ni dia punya power supply 12 volt daripada plug, direct from plug. So ni dia punya board yang aku buat tadi, solder-solder semua. So ni dia punya lampu. Lampu LED tadi aku dah roll-roll dekat kertas tisu. Ni punya sound module. So kalau aku ketuk-ketuk sound module ni, ada dia boleh dapat input. Nampak dia akan tukar kali lah. Yang itulah dia kita punya objektif. And untuk bekas dia aku buat simple je. Okay, ni bekas ni aku buat daripada cardboard. So depan ni ada lubang untuk sound module tu. Dan belakang ni pun ada lubang untuk apa? Untuk dia punya power supply. So dia punya penutup dia ni, lubang ni. Dan kertas gulung tisu tu aku akan letak dalam botol ni. Dan botol ni akan masuk dalam ni lah. So semua barang elektronik akan letak dalam kotak tu. Dan selesai lah, siap lah lampu kita. Okay, jom kita tengok final product. So guys, so setelah bertahun lamanya dengan penuh kesabaran, akhirnya siap gak aku punya lampu. Tapi guys, kau tengok sini. So aku hot glue gun tau, pakai hot glue gun tepi dia. Tapi hodoh guys, sampai hodoh teruk guys. Aku rasa budak sekolah rendah buat lagi power guys. So tak nak cakap banyak, kita tengok performance dia. Oh, before that aku nak beritahu sebelum aku start, color biru gelap adalah default state ataupun default color. Aku programkan dia jadi macam tu. Yang bermaksud kalau dia tak ada dapat input yang cukup,
Dia akan stay at the dark blue colour lah, macam yang sekarang ni. So kalau ada input, baru dia akan tukar colour. And yeah, jom kita tengok performance. Pasang lagu jap. And thank you very much. Jumpa lagi dari video yang next. Ciao ciao.